Baik, ini pula susulan banjir kilat di Johor Bahru bagi mengalihkan air keluar kerja pengepaman dari sekitar kawasan bangunan Persekutuan dan Hospital Sultanah Aminah dibuat. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menerusi Facebooknya memaklumkan kerja-kerja tersebut dijalankan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. JPS akan menambah baik sistem pengepaman untuk menampung kapasiti air yang lebih tinggi. Beliau difahamkan hujan lebat hari ini lebih daripada kebiasaan mencecah hampir 100 mm berbanding paras biasa 20 mm. Paras air pasang juga tinggi iaitu sekitar 1.15 mm menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir ke laut. Dalam pada itu, 20 anggota Angkatan Pertahanan Awam APM Johor digerakkan ke Kampung Baru Muhammad Amin, Johor Bahru. Pemantauan dibuat secara berterusan bagi memastikan kawasan perumahan selamat didiami. Memujuk apa ni penduduk untuk berpindah awallah supaya lebih mudah dan juga lebih selamat bagi mereka jikalau cuaca bertambah buruk. Setakat ini kekuatan anggota yang untuk menjalankan penugasan ini, kita dah aturkan lebih kurang 30 anggota lah di setiap lokasi yang berbeza-beza lah mengikut keperluan dan keutamaan lah. Petang tadi, empat buah rumah berpenghuni di Kampung Baru Muhammad Amin dinaiki air. Penduduk yang ditemui maklumkan paras air naik dengan pantas apabila hujan lebat sejak pukul 12.30 hari tadi. Dan memang selalu hujan lebat saja kan. Sekali hujan lebat, sekali tengok dekat luar tingkap, air dah mula lajulah sikit. Jadi kita kemas jugalah. Lepas tu sekejap saja terus dah masuk dalam rumah. Lebih cepat. Dah mula surut. Tinjauan di Jalan Yahya Awal, Jalan Air Molek dan sekitar Hospital Sultanah Aminah mendapati air banjir telah surut. Orang ramai dilihat membantu membuang air yang bertakung di dalam kereta. Manakala lori tunda juga kelihatan menarik kereta-kereta yang rosak selepas dimasuki air banjir.